Dan kali lewat main Boy Angga Saputra. Lepaskan servis. Oh, terima kasih Malik. Resip. Gagal pertama kali oleh Malik menambah angka 1-0 dan kali ini Boy Angga akan melakukan servis bola di sana. Kita saksikan siapa yang dituju. Lepas sudah. Terima kasih Libero Arya Oba Pedek dan Boy. Akan kami pukulan dari Malik saudara dan tentunya angka pertama satu sama. Yohani Rakasini saudara akan melakukan servis bola di sana. Satu rasa Wonogiri sudah ada teman oleh Wanda. Coba kali Oba Pedek dan oh berhasil ya Fran Reza menambah angka untuk tim bola voli sportif 2-1 ini lewat satu pemain Julius Peter di sana akan melakukan servis lepaskan sudah terima oleh Arya coba obang ke belakang hayu dan Mas Jabat dikabur dengan kiri oleh Julius dua kali ini obang jawab pada pemain Landung dan Landung Arso saudara ini rekan-rekan dari pemain band sportif di klubnya Jusu Yogyakarta saudara dan Hayun Muhammad sekali lagi sama-sama dari Kebumen sama dengan Nusa Pikan saudara ini shutter tim Ponjatan oh iya masuk saudara wow dan tentunya angka bertambah saudara untuk tim bola voli RSV 3 lawan 2 Hayun Muhammad akan melakukan servis bola di sana saudara jump dilakukan keras dan inilah teman dalam Rikayabi Jakarta Pertamina pertama saudara Hayun Muhammad saudara kita lihat akan melakukan jansep untuk ketiga kalinya angkat sudah Hayun lepas terhoy gagal saudara yang angka pertama untuk sportif 3-4 kita lihat Julius Peter ataupun Jafran Reza di sana akan melakukan servis bola saudara kita nantikan bersama sudah lepaskan servis terima oleh Arya mencobakan open kepada Rifan wow apa klik keluar Rifan berpulti saudara menambah angka untuk tim bola voli sportif 4 sama saudara lewat pemain Jafran Reza akan melakukan servis bola lepaskan sudah terima oleh Arya melebar kembali open tinggi pada main Rifan gerak itu angkat ke tengah lagi mencoba open pada kawalan Mas Dawud selamatkan angkat lagi, open ke belakang Landung dan Askel saudara menambah angka untuk tim bola voli RSV Sare 5-4 saudara 5-4 kembali kita lihat di sana Malik akan melakukan servis bola di sana saudara konsentrasi dia Malik lepas sudah Malik angkat jalan Julius open pada masih dapat kabar berbahaya lagi Rima kita lihat aksi keduanya begitu luar biasa setelah pertama tadi gagal saudara kali obat tenang Musa Tasko saudara inilah pemain Musa Bikan saudara bersama dengan Kaula merupakan pemain tim POM Jawa Tengah saudara pemain asal Jakarta Lavani Aloben dan Kani Kaula Mujidaya lepas keras terima oleh Rifan coba obatnya kepada Rifan dan ya kan lewat Landung Arso akan melakukan servis bola chance keras jatuhnya terima Wanda coba lepas pendek ini berhasil Akbar Yuda saudara angka bertambah 6-7 dan kini lewat Musa Bihan ini juga sama dengan Hayun pemain asal Kebumen Jawa Tengah saudara dan kita saksikan di sana akan melakukan jump shot kita lihat lepas keras terima serangan oleh Hayun Opan Ato pas dapatkan melebar nanti kalau Opan pernah bisa dia berbahayakan ini gagal saudara gagal pukulan dari Musa Abian 8-6 kali ini Rifan Nur Mulki saudara akan melakukan servis bola sana angkat bola tinggi lepas keras dan selamat oleh Wanda coba obat pada main kawalan wow mengenai blok rekannya saudara di Jakarta pertandingannya Hayun dan Kaula ini dan tentunya angka bertambah 7-8 kali ini Akbar Yuda lepas servis terima oleh Arya coba kali obat jauh wow
adalah Hayun Saudara. Hayun Muhammad di pertandingan Piala Lura kedua memperkuat tim Segar Langit Saudara. Kali ini bersama untuk memperkuat tim bola voli dari RSK Cisadeng. Dan 8 melawan 9 kali lewat main Boy Eka akan lakukan servis. Lepas sudah terima Rifan Oba Benah main Hayun lagi. Ini pemain begitu taktis Saudara. Apapun bolanya Hayun Muhammad Saudara. Tentu seperti dulu pemain Kristen juga begitu taktis sekali Saudara. Dan kali ini Gio terima selain Peter umpan pendek. Oh keluar dan 11-8 Saudara. Langsung gas pengen penari RSB Sadeng Gunung Kidul. Dan kali ini lakain Gio lepas Arskio pendek terima Lewanda umpan ke belakang Julius. Oh dikurung oleh Ayun. Angkat lagi pendek. Malik, karena diminta kutu dari tim bola voli sportif. Bagaimana kita lihat Saudara tim bola voli RSB. Terima Lewanda, coba umpan jauh. Kalah. Tiga belas mengelapkan kembali kita sesangan. Bio lepas servisnya. Bio terima Lewanda, coba umpan kepada pemain belakang. Musa kreatifnya. Jadi kali ini penempatan bola dari Musa Bikan Saudara dan 9-13 lewat Julius Peter di sana akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Julius Peter siapa yang akan dituju. Jam Seti lakukan keras. Oh masuk. Baiknya Saudara. Jam Seti dari Julius Peter 10-13 lewat pemain Julius Peter yang akan melakukan servis bola Saudara. Konsentrasi dia Julius Peter. Jam Seti lakukan keras datangnya terima oleh Arya. Mencoba kali umpan Nadung Arsana. Wow. Ini pemain muda Saudara. Dua pemain muda Lampung dan Malik ini satu klub Yusuf Yogyakarta Saudara. Ini menjadikan pemain masa depan tentunya. Dan kali ini Hayun akan melakukan servis bola di sana. Hayun Sukro Saudara lepas keras terima oleh Musa Bingan. Tangkap gol lepas bahaya. Musa Bingan Saudara. Ya kita lihat Saudara. Pemain Jafran Desa lepas servis terima semeh Rifan umpan Rifana gerak itu saja Saudara. Melihat ruang kosong tadi dan 15-11 dan tentunya kali ini lewat pemain Malik Saudara middle blocker dari tim bola voli RSP akan melakukan servis bola di sana. Lepas sudah dia terima semeh Peter umpan yang wow keras namun keluar Saudara. Pukulan dari Musa Bikan Saudara. Kalian lewat pemain Kaula Nur Hidayat 12-15 akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi jam setia lakukan keras terima saya Arya coba umpan ini. Wow coba dikembalikan terbang lagi coba dikembalikan lagi umpan lagi dengan masuk. Iya kita lihat sedikit agak kurang naik terlihat tadi umpan dari Rio. Dan tentunya angka berada 16-12 kini lewat pemain Lampung Arso Saudara. Lampung akan melakukan servis jam sudah lakukan keras topangnya terima oleh Julius coba umpan pendek. Oh Mas dapat kabar angka lagi kini pada main. Oh Mas dapat yang lagi mencoba menerima umpan coba dapat Kaula lepas Kaula. Oh sayang keluar keluar nama angka 17-12 Saudara. 17-12 kembali kita lihat sana. Akan lakukan servis bola adalah Lampung Saudara. Chance dilakukan. Keras lu. Ada senang. Oh, selamatkan lagi Saudara. Angkat saja Lewanda. Berbahaya ada Anto dan juga Rifan. Umpan ada. Luar biasa lagi. Ketika pemain. Ketika
ketika pemain fokus pada Rivan Gio memberikan umpan cerdik kepada Anto Bertia. Lalu kerasan, wow, luar biasa kali ini. Oh, dapat dikenal, ada lagi pada pemain Daula. Lepas keras, wow, kita lihat saudara, keras keluar Daula Nur Hidayat, 3 angka bertambah 13-18. Kita lihat sana saudara, Musa Bihan, sekali lagi ini pemain Jakarta Lavani Alobeng. Saudara kita saksikan akan belakang Jamsek angkat tiga dia keras terima-terima Hayun coba gagal. Kita lihat Rio mencoba melakukan gerak tipu tadi namun sayang gagal melampaui net dan kembali angka 14-18 saudara kini lewat pemain Musa Bihan langsung akan keras oh membuntur net saudara menambah angka untuk tim bola voli dari RSP Sadeng saudara lewat pemain Rifan Nurbungi Jamsat keras luar kali ini menambah angka saudara untuk tim bola voli dari Sporting 15-19 di sana Akbar Yuda oh mungkin rod tidak lurus jadi harus diluruskan dulu. Kesempatan anda untuk bisa berteriak mata terbuka barang saya ya saudara-saudara penonton kembali kita saksikan Akbar Yuda akan melakukan servis bola saudara lepaskan sudah terima Hayun coba omong Hayun terbang kita lihat saudara kita lihat bagaimana Hayun melakukan saudara lompatannya begitu tinggi sekali saudara dan kali ini atau lepas servis terima oleh pusatkan tanggung dan oh kita lihat apa yang terjadi saudara masuk iya masuk tidak apa-apa ini wajar saudara wajar hakim garis jauh kemudian wasit mengetahui jadi wasit yang tentunya mutlak. Jadi tidak apa-apa ketika ada selisih pendapat wasit utamanya saudara. Ya, kali coba umpankan pada pemain Malik dapat selamatkan kan ini umpan pada pemain Halim diselamatkan oleh Rifan Nurmulki saudara dan kali ini lewat Julius Peter akan melakukan servis bola di sana saudara kita tunggu jam sebelah lakukan Julius keras terima di area berbayangnya umpan Rifan luar biasa terbang dari belakang menyampar bola tadi saudara dan tentunya 23 saudara dan kini Hayu akan melakukan keras terima Peter tangan bola dan ya Malik dan kali ini oh set point kita rasa set point 17 Jamsep ayo bola saja terima oleh Musabian obat kanan wah lagi dua kita lihat jam berapa turun terus oleh
Iya saudara, langsung kita gas jarinya pertarungan di set yang kedua. Kita lihat bola pertama untuk RSP Sade, boleh tangan Giovanni Setter. Masih Giovanni lepaskan, Giovanni ke tangan Kelmas Boyda. Kita lihat di sana kali ini Julio Sepita pindah poin untuk tim Putra Sportif. Sementara 1-0. Masih Boy Angga Saputra kuasai bola, sepertinya Boy Angga lepaskan, Boy Angga ke tengah kaki Riva Nur Muki. Bola lintangan Hayun Muhammad, kuasai bola kali ini Hayun. Siapakah yang akan dipilih Hayun? Lepaskan Hayun, Lipi Rwanda angkat ke terpayang dan loka mula. Set kedua bangkit Sportif, bola tengah Julius Pita. Ambil ancang-ancang Julius, lepaskan di sana Julius ke tengah kan Giovanni kembali ke tersangka. Wow, kita lihat. Dan kali ini bola tangan Malik kuasai bola, sebelumnya Malik lepaskan di sana ke tengah kan kembali. Dapat kita lihat kali ini Musa, hantaman keras dari Musa saudara, bola muncrat keluar dan kembali pindah poin untuk Kesatria Kesetra Sportif di awal set yang kedua. Melalui tangan Jafran Reza, lepaskan Jafran ke tangan Giovanni berpaya. Dan kembali Ki Asia Rivan Nur Mulki. Masih melalui tangan dari Surah Lambungkah kan ini. Masih lanjut lepaskan Julius, Mas Boy dan Musa berhasil kembali. Musa Bikan kembali berhasil dan kembali pindah poin melalui tangan Kaula tentunya. Masih Kaula Nur Hidayat, ambil ancang-ancang, Wonder lepaskan Kaula gadul dan pindah poin kali ini melalui tangan Riva. Masih Wonder Riva juga gadul dan tidak poin kembali kali ini Sportif melalui dengan Musa Bika. Geduki bola kali sudah Musa, ambil ancang-ancang konsentrasi Musa, luar lepaskan Musa jauh ke belakang. Kedua di udara di sana berhasil setternya dari RSP kali ini. Satu berbalas satu. Antok Berti, masih Antok Berti lepaskan di sana Wanda, angkatkan Mas Boy. Yo! Wow! Keras kita lihat kali ini. DR sempurna dari Musa Bikan dan kembali menjadikan pindah poin untuk Putra Sportif melalui tangan Akbar Yuda, lepaskan Rifan Kiodan kali ini. Hayun Muhammad kembali satu berbalas satu, 6 sama. Melalui tangan Giovanni, lepaskan Kiwanda Mas Boy. Dinyatakan ganda kali ini Mas Boy, pelanggaran Mas Boy. Satu angka RSP. Masih bola tangan Kio, Giovanni, ada Wanda, angkatkan Mas Boy kembali ke Kio. Sempurna kali ini Musa, penempatan bola jitunan akurat oleh tengah serang Musa, menjadikan pindah poin kembali melalui setter handal mereka Boy Angga Saputra. Boy lepaskan Boy, libero Ariada, ada Kaula di sana, Rivan Kehlo. Cerdikan center Giovanni saudara. Dan kita lihat kembali kali ini RSP kuasai bola, sebelum sudah Hayun lepaskan Hayun, Julius, Mas Boy, Kaula Nur Hidayat, selamatkan Arya luar biasa.
keluar. Musa keluar. 9-7. Masih dapat kita lihat melalui tangan Hayun Muhammad. Kuasai bola sebenarnya kali. Putar-putar Hayun. Keras di sana Wanda. Selamatkan Musa. Ada kaulah Arya G. Terima. Masuk. Pukulan menghilang Riva. Counter out. Diminta sang official supporting. Awal. Bola masih dikuasai oleh tangan Hayun Muhammad. Hayun ayunkan bola sebentar kali ini. Hayun, siapa dikirim? Lepas keras. Luar biasa. 250 km per jam. Namun sayang keluar kali ini. Julius Apitar. Kuasai bola Julius. Lepaskan Rizal Kiel. Rizal! Keluar! Rizal Nur Mulki keluar. Satu angka kembali 9-10. Julius. Masih Julius tajam. Kill. Quick ball. Kita lihat di sana. Ada Malik kali ini. Pemain jangkung yang dimiliki dari Restu Putra Sadeng. Inilah Malik. Kami perkenalkan untuk Anda. Masih Malik lepaskan di Biro Wanda. Mas Kaulah keluar. Satu angka kembali 12-9. Masih Malik. Lepaskan mendatar Malik. Angkatkan kembali di sana Musa. Tiga. Here comes up. Here comes up. Here comes up. Begitu keras tajamnya hantaman dari Musa. Dan kita lihat kembali. Angkatkan Gio. Dinyatakan ganda dari Ribuan Rumolki. Semakin tipis 11-12. Melalui tangan Jafran Reza. Lepaskan Jafran. Rifan Kiel. Rifan. Bola jatuh di garis serang kali ini. Dan kita lihat kembali lepas ke Sulawesi Landuk. Angkatkan di sana. Quick ball. Here comes up. Here comes up. Here comes up. Akbar Yuda. Tajam Akbar Yuda. Melalui tangan Kaula Nur Hidayat. War-war Kaula. Ada di sana Arya Selatan. Anto Berti. Masih mau selamatkan Wanda. Kembali 14-12. Beril King Asia. Rivas. Lepaskan Rivan. Angkatkan Mas Toi. Nyokarulah. Dinyatakan overkah tadi ataupun menginjak garis batas Kaula. Yang pasti satu angka Rivan Nur Mulki. Lepaskan Julius. Mas Toi quick ball. Masih mau selamatkan Landung. Angkatkan kembali Rita Nurmulki. Mas Toy Akbar Yuda. Musa Pikat. Selamatkan Hayun. Ya Jaga Dewa Batara. Jaga Dewa Batara. Begitu tajamnya Rita Nurmulki. Masih Rifat. Lepaskan Rifat. Mas Boy. Selamatkan Akbar Yuda. Ada Gus Pipo. Aduh dokter. Here comes up. Here comes up. Ikut kali ini Anto Berti.
Rifan. Terlalu lemah Rifan. Dan pindah poin untuk tim Sportif melalui tangan Musa Bikan. Ambil ancang-ancang konsentrasi Musa. Nyoh, Rifan Nurmul kikir. Terbang ke udara. Dan kita lihat dengan Anto Pertiawan kembali. Masih Anto libero Wanda Mas Boy. Free ball dan kita lihat Rifan Nurmulki terbuang dari belakang saudara. Luar biasa Anto Pertiawan. Lepaskan kembali Anto Mas Boy. Quick ball Akbar. Selamatkan Gil. Ada Hayu. Cerdik Hayu. Tidak perlu keras Hayu. Begini saja sudah. Sah Hayu. Anto Pertiawan. Lepaskan libero Wanda. Mas Boy. Julius Peter. Ting ke udara Julius Peter. Akbar juga lepaskan Akbar berbayar balik. Variasi kembali sempurna. Kecerdasan setter Giovanni saudara. Giovanni lepaskan Gio. Ada Musa, Masto, Julius Peter dan wow, ngeri kita lihat hantaman keras dari Julius Peter. Menjadikan pindah poin kembali melalui tangan Boy Angga Saputra. Kuasai Mas Boy. Ada di sana Rifan. Landung Arso. Terbang Landung Arso. Melalui tangan Hayun Muhammad. Ambil acang-acang. Wala. Yo, free ball kembali. Satu, dua, loh. Selamatkan kembali Gio. Rifan cop saja Mas Boy. Julius, kamulah balik. Ada Musa. Oh, pelanggaran kembali dilakukan kamulah. 2-3 melawan 15. Masih melalui dengan Hayun Muhammad. Wah, keras sekali saudara. Namun sayang keluar karena di Hayun Muhammad. Pindah poin melalui tangan Julius Peter. Masih Julius Peter tajam. Arya Gio. Rifan Nurmulki. Selamatkan kembali Musa. Berhasil Musa. Musa bukan luar biasa penampilan dari Musa Bikan. Kita kembali Julius Peter. Masih Julius keluar Julius dan set point. Melalui tangan Malik kali ini. Masih Malik lepaskan Malik Boy Angga. Musa Bikan selamatkan Julius Boy Angga. Musa lagi balik. Set kedua dimenangkan NST Sabar. Skor berubah menjadi 2-0.
Ya saudara-saudara penonton, game ketiga, game penentu akan segera kita saksikan di sana. Boy Angga Saputra dengan melakukan servis bola saudara, lepas sudah terima oleh Rivaldo Rugi. Opan balik, oh keras tidak ada, Wanda keras karena ada. Boy Opan ganti kepada Musa Bian, oh keras sekali saudara. Pukulan menyerang dari Musa Bian. Tentunya menambah angka 1-0 saudara. Lewat Boy Angga akan melakukan servis kembali. Dari perubahan posisi yang dilakukan oleh good dari Sportif tentunya saudara kali ini. Ayo, oh dapat selamatkan, mulai dari tarik ke belakang, angkat saja jenai Wanda, berbahaya ada, Malika juga. Oh pemain ayo, luar biasa memang Wanda ini diberu, Yusuf Kutacung Jakarta, pemain asal Lombok Nusa Tenggara tentunya saudara, dan kali ini lewat satu pemain, Gio lepas servis, terima oleh Musa Bian, mencoba lompat berakaulah, apa yang tersayang sekali keluar pukulan dari Kaulah Berdaya saudara, dan tentunya angka bertambah 2-1. Giovanni lepas servis, terima oleh Julius Peter, obat di benar Musa Bian, oh dapat di blok kali lewat pemain Gio, lepas servis, terima oleh Peter, coba obat di benar main Musa Bian. Kali ini berhasil saudara, sendirian tentu sulit lagi. Hayun sama-sama pemain asal Kebumen saudara, Musa Bian dan Hayun ini. Di samping ada Sigit Ardian, pemain-pemain luar biasa, Vesmoyo, Jati, Shatter. Oh, keras lagi, coba lompat dari tengah main Hayun. Oh, masuk saudara, Hayun Muhammad ini vertikal. Jamnya luar biasa tinggi saudara, dan kita lihat Hayun akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Hayun, siapa yang akan dituju, jawab setia lakukan keras, terima oleh Peter, coba umpan kepada Peter dan gerak tipu ada Senagio, umpan kepada pemain Rivan, coba ya top saja saudara, nama luar biasa, Rivan pun mau melakukan flashing bola tapi saudara, 5-2, dan memang saudara Rivan ini juga masih dalam taraf pemulihan cedera sebenarnya saudara, ya keras, lebar lagi ada Kaula, open berat main, Julius Peter, keras, oh dapat dibalikan ada Wanda, lebaran open berat main, Kaula dan wow! Guru Matis tadi kalah oleh Rivan Nurmulki, sama-sama opposite yang ada di Indonesia tentunya saudara, ya salah saja ada saudara, Musa, selamatkan perbaikan di sana, naikkan ke tengah, coba lompat, oh, wow. Kita lihat saudara, ya, 7-2 dan kali ini kembali, Hayun agak belakang, servis bola saudara, angkat bola tinggi-tinggi, lepas keras, oh, terima Wanda luar biasa, angkat ke mana baik, Julius ditekan, wow, balas langsung kali oleh Julius Peter tadi sehingga libero Arya tadi gagal saudara, dan kita lihat di sana Jamran Reza yang akan melakukan servis 3-7. Mulai coba untuk mulai akan ada Arya opak ke tengah, wow dapat di blok tarik ke belakang, Arya kirimkan ke depan, balas saja melakukan apa yang terjadi, oh Julius tadi sudah dikira mau mengambil oleh Jamran sekiannya pula liar. Jika akan itu dibola oleh RSP, Sadeng 8-3. Kita lihat di sana akan servis bola. Malik lepas sudah terima sana oleh Julius Sopata. Julius bertahaya, Julius langsung bola ada Gio ke tengah Malik, obat berat main Landung, oh gagal jelas, dinyatakan merancut pukulan Landung saudara. Jika akan itu dibola oleh dari Sporting 4-8 dan kali ini Kaulah yang akan melakukan servis, Kaulah Nur Hidayat saudara, angkat bola tinggi, lepas keras, dalam kembali Ayun, coba lompat Anto, oh kali ini berhasil saudara, good spike dari Anto Bentiawan saudara, di pertandingan Piala Lurah kedua, memperkuat tim juara Sekar Langit kali ini, untuk tim RSP saudara, oh, apa yang terjadi, langsung gagal melakukan servis dengan baik, dan 9-5 kini lewat, pemain Julius Peter akan melakukan servis bola saudara,
konsentrasi dia. Angkat juga keras topanya, terima oleh Arya. Kecobaan umpan tinggi, gerak itu saja dapat dikabur. Akan kemusabian berbahaya, gerak ibu dan ternyata akan menyentuh tanah memang lantai masuk kami secara. Dan tentunya angka pertama 6-9 69 di game yang ketiga ini. Julius akan melakukan servis bola. Jam satu lakukan keras. Terima oleh Hayun. Coba umpan-umpan main Rifana. Kita lihat secara. Mungkin bagi kita bola dianggap pendek namun itu Rifan apapun akan dia sangat secara. 10 melawan 6 Rifan lepas sesi dari Wanda. Coba umpan ke belakang. Kawal. Oh, tidak ada blok di sana. Luas lagi. Di pertandingan ketika melawan nanti bola voli berjauh luar biasa, baru saja aksi dari Yeopani melawan gerak tipu dan 11 melawan 7 kali lewat main Anto Berti pemain asal Ambarawa Jawa Tengah ini lepas servis jauh ke belakang terima oleh Musa Pikan gerak tipu balasan ada Ayun para pemain ikan. Ya saudara-saudara menonton 12 lawan 7 lepas servis dan terima selain Musabian umpan ke belakang. Apa yang terjadi saudara? Ternyata menginjak garis lagi saudara. Awalan dari Daulat tadi dan tentunya angka bertambah saudara menjadi 13 lawan 7 dan kembali ke Nianto Bercelan lepas servis juga terima selain Julius umpan cawan Musabian dan masuk. Masuk saudara penonton dan angka untuk tim bola voli dari Sportif 8-13 tertinggal 5 angka. Tengah mampu mengejar ketinggalan ini pemain dari Sportif Boy angka akan melakukan servis bola. Lepaskan sudah terima oleh Ayun. Umpan Ayun ke tengah. Kita lihat bagaimana. Ya, Franda usahanya dilihat dari atas oleh Hayun tadi saudara. Ya, ini umpan cabang mereka ulang berbahaya dan jelas saudara menyentuh tangan dari Malik tadi pukulan dari Kaula Nur Hidayat dan kali ini Musa Bihan saudara nonton konsentrasi dia ini pemain dengan tinggi 185 cm saudara. Ya, jump set dia lakukan keras datangnya dan sayang keluar lapangan pertandingan saudara. Punya angka bertambah untuk tim bola voli dari RSP Sadeng. Lewat satu pemain Hayun Muhammad akan melakukan servis lepas keras. Kita lihat saudara teman luar biasa ya di Wanda ini berjibaku. Dapat dibongkeng, angkat lagi ke belakang. Opa menarikkan lagi dua kali, dapat selamatkan lagi kali ini. Opa bermain Peter. Kita lihat. Taspol luar biasa Julius Peter dan 10-15 saudara 10-15 kali yang akan servis bola adalah Zafran Reza saudara lepas sejahat terima senale Rifan umpan dengan Rifan gagal kali Rifan dan angka bertambah 11-15 saudara. Ya kali lewat main Zafran lepas servisnya terima oleh Arya coba umpan ke belakang kali ini aduh dapat di blocknya ada Hayun mencoba umpan lagi pada main kita lihat gagal di blok yang tadi saudara blok keluar dan 16-11 ada time out diminta kubu dari Sportif. Setidaknya pembatas nomor 2 angkatan ini sudah ya sudah terima senang oleh Julius pertanyaan ini taspol saudara dan 12-16 saudara Allah Nur Hidayat saudara
Ini tadi berangkat bareng dengan Musra Binan, dua-duanya adalah pemain tim PON Jawa Tengah, saudara. Ya, hari ini lepas keras, oh terima kasih oleh Hayun, akan senang oleh pemain Rifan. Oh, mulus saja saudara. Landung akan melakukan servis mulai sana saudara. Jamsung silakan Landung. Keras terima oleh Wanda. Cukup baik umpan jauh kali ini Peter. Jamsung di area berbahaya di sana. Kali ini Ayuban. Wow. Kita lihat saudara. Blok dari Akbar Yuda mental jauh tadi dan 18-12 saudara. 6 angka menjaga dan kembali ke dalam dengan langkah servis. Konsentrasi jantung dia lakukan. Lepas keras terima semuanya. Usahanya tanggung. Oh kita lihat saudara. Benar-benar pekerjaan yang tidak mudah bagi Chris Wanda Agung ataupun Wanda Hamidah saudara. Ya, Jamsung lepas keras, dorong kembali Musa Binan. Coba angkat, oh kali ini terbaca. Lepas dari Akbar. Ini biasanya pukulan calonnya luar biasa, namun ini Anto Bertiawan yang dihadapi. Jadi sudah tahu persis karena biasa bermain bareng dengan Anto Bertiawan. Ya, oh sayang sekali Landung gagal dan 13-20. Lewat pemain Julius Peter saudara akan melakukan servis bola saudara. Karena dengan konsentrasi dia siapa yang akan diangkat bola sudah. Lepas keras dorong kemana Ayu. Coba kali ini. Oh sayang keluar. Apa yang terjadi tadi? Ragu-ragu juga Geovan memberikan umpan ke depan apakah pada Anto atau pada Rifan, namun ke belakang tadi yang tidak dimengerti oleh Landung saudara. Nah, kali ini baru berhasil saudara. Here comes the 21-14. Lepas keras, terima lewanda. Umpan ke belakang. Kalau wow, wajah saudara. Kita saksikan di sana saudara. 20-15-21 maksud kami. Lepas sudah terima senale Hayun. Opat Anto ke belakang ada kaulah berbahaya kali ini. Opat Julio kita wow dapat tangkap. Oh ke belakang di back door. Iya 22 saudara 15. Kembali kini lepas kacar mestia. Terima senale Peter. Coba ke belakang lah. Lepaskan sudah, dorong ke depan tadi, gerak tim, oh jelas pelanggaran dari Hayun tadi menyentuh net. Dan kita lihat di sana lewat pemain Boy Angga sudah akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Boy Angga, lepaskan sudah. Oh keluar dan match point. Ini ada banyak kesempatan match point saudara. Ada 8 kali Gio, lepas ada Wanda, umpan kali selamatkan pendek saja, berbahaya di sana, umpan top, awasnya banting, dan dapat dipastikan saudara, dapat dipastikan, tim bola voli RST berhadapan dengan cekar langit. Nah ini akan kita tunggu, datang lebih awal ketika Anda terlambat berdiri, pasti. Dan ini akan dimainkan pada tanggal 1 Minggu malam Senin saudara. Minggu malam Senin di mana Sekar Langit dikabarkan sekali lagi menambah kekuatan pemain baru untuk menghadapi, karena dia juga memprediksi lawan paling tidak ada rencana.